Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai, ketemu lagi dengan saya Jamaskin di channel YouTube Bala Kasida. Hari ini Minggu 29 November 2020, saya bersama dengan teman-teman komunitas Galeri Sakata Sarasa, Perhimpunan Petani Bonsai Ciwidey atau PBBC, Sentra Bonsai Gading Tutuka, dan teman-teman sehobi dari sejumlah daerah seperti Bandung, Subang, Garut, Pangalengan, Majalengka, Cirebon, Karawang, termasuk dari luar daerah yang kehitung jauh lah dari Bandung, seperti dari Jogja dan Surabaya, sedang menghadiri acara kontes dan pameran bonsai Ciwok Bandung. Kurang lebih 370 pohon bonsai dari berbagai daerah diikut sertakan pada acara yang diselenggarakan oleh PBBI Cabang Bandung Barat tersebut. Oh iya, hari Minggu ini merupakan puncak acara kontes dan pameran bonsai Ciwok ini. Diawali dengan sambutan dari Ketua PBBI Cabang Bandung Barat, Pak Bambang Setiaji, dan perwakilan dari manajemen Ciwok, Pak Budi. Ya, yang mengundang bukan hanya Pak Bambang saja, tapi juga ada seseorang yang mewakili dari tempat yang sudah menjadi lokasi penyelenggaraan. Langsung saja, saya mau mengundang perwakilan dari manajemen Ciamplas Sokmo. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Budi. Iya, Mas Budi. Yang saya hormati Pak Bambang, panitia kontes dan pameran bonsai. Kontes dan pameran bonsai. Juga peserta yang sudah bisa hadir. Saya ucapkan selamat datang di Ciwok. Ini memang merupakan event pertama kali di Ciwok yang ada kegiatan. Acara kemudian dilanjutkan dengan gunting pita oleh keduanya sebagai penanda dibukanya acara tersebut. Pada kesempatan tersebut, Pak Budi diminta untuk memilih salah satu pohon bonsai sebagai bonsai favorit mewakili manajemen Ciwok yang kebetulan jatuh pada pohon jenis cemara. Dan ini dia, pohon bonsai best trophy bonsai favorit pilihan Mas Budi mewakili dari manajemen Ciamplas Sokmo. Kita kembali. Selamatlah buat pemiliknya. Gak tahu buat saya siapa itu kecemarannya. Pokoknya selamat. Nah, ini dia acara yang kita tunggu-tunggu. Pengumuman Best in Show dan Best in Species di pameran Bonsai Ciwok Bandung. Untuk Best in Species jatuh pada pohon anting putri milik Pak Erik Setiadi dari Bandung. Anting putri itu atas nama Bapak Erik Setiadi. Yang mana Bapak Erik? Boleh tepuk tangan dulu untuk Bapak Erik ya. Yang mana nih Bapak Erik Setiadi? Dari Budi Indah nih, alamatnya. Budi Indah, ya. Setia Budi. Setia Budi Indah. Oh ya. Ini Bapak Erik. Boleh dong. Tepuk tangan sekali buat Bapak Erik ya. Sudah ada di sini ya, nih. Jadi ini bukan juara kedua loh. Ini bukan Bapak Erik, ini adalah trainernya, perawatnya dari pohon ini. Jadi Pak Erik kan itu bos. Jadi kalau bos itu tinggal matangnya aja. Merawat, yang memupuk, yang menyiramnya orang ini. Jadi Pak Erik sudah mendelegasikan kepada Pak Pepen ini untuk menerima penghargaan. Oke. Okay. Salam kenal dulu Mas. Dengan siapa ini Mas? Pepen. Mas Pepen ya. Mas Pepen, boleh berbagi tipsnya dulu sedikit
Boleh berbagi tipsnya dulu sedikit, gimana cara membuat bonsai yang maksimal, yang bagus sampai bisa di juara dua? Ini trainernya kan? Ini kalau dia perawat, jadi dia hanya memberi makanan, menyuapi, memotong daun-daunnya gitu. Oke. Okay. Juara kontes juga? Ya intinya harus laten aja, laten, rajin, dan yang penting adalah pakai hati. Pakai hati ya? Pakai hati, lakukan segala pakai hati ya, jadi maksimal. Dan penerimaan trofi Best in Species ini diwakili oleh Kang Pepen sebagai perawatnya. Selamat buat Pak Erik. Nah ini penampakan juara Best in Species anting putri miliknya Pak Erik Setiadi. Wah keker nih, berotot nih antingnya. Katanya sih udah ada yang nawar 450 juta. Gak tahu sih jadi enggaknya nih dealnya. Pokoknya ini kabar-kabarnya emang udah ada yang nawar sebelum pameran. Tapi jadi enggaknya gak tahu, soalnya yang punyanya belum mau melepas tuh, Pak Eriknya belum mau melepas. Soalnya kata Pak Erik, karena cari yang mirip gitu kalau di bonsai itu kadang-kadang susah gitu. Jadi ngejual gampang, belinya lagi susah gitu. Untuk Best in Show, jatuh pada pohon cemara Sargenti milik Kang DJ asal Lembang. Cemara ini juga salah satu yang jadi Best in Show di Subang juga nih. Jadi di Subang Best in Show, di Bandung juga Best in Show. Ini Bapak DJ asli ya? Di kayaknya saya suka bingung nih, mana yang asli, mana yang perwakilan, mana yang asli, mana yang bajakan. Terlalu banyak ya Mas Bambang ya, bukan yang paling umum bonsai cemara itu ya? Banyak? Oleh banyak, tapi kenapa memilih bonsainya tipe yang cemara, Mas? Karena iklim ya Pak, iklimnya Bandung tuh cemara yang paling cocok. Oh, iklimnya Bandung itu pohon cemara yang paling cocok, termasuk untuk pembuatan bonsai ya? Oke. Ini Mas, ini kan udah juara nih dengan 377 peserta, juara satu nih ya. Kalau dari para pengunjung ada yang pengen juga bisa ikuti jejak Mas, berkarya melalui bonsai, bahkan bisa juara lomba, apa tipsnya buat mereka nih? Tipsnya yang penting penyiraman sama ya dirawat. Penyiraman sama dirawat, itu tipsnya yang penting ya. Oke, baiklah. Kalau gitu langsung Pak Bambang, pemberian hadiahnya. Dapat hadiah sponsor dari GNA Express, ada goodie bag, dan ditambah dengan piala trofi yang ada di situ ya, udah ada di meja. Ya, silakan berfoto dulu bersama. Wah, makin banyak aja nih Kang DJ pialanya. Kapan-kapan saya mau main ke rumahnya, mau beli, tapi bukan beli pohonnya, takut mahal. Itu beli pialanya, lumayan buat pajangan di rumah. Ya, pokoknya buat Kang DJ dan Pak Erik Setiadi, selamat telah menjadi Best in Species dan Best in Show di pameran Bonsai Ciwok Bandung. Demikian liputan saya di Ciwok, di Cihampelas Walk Mall Bandung, tempat diselenggarakannya kontes dan pameran bonsai yang diselenggarakan oleh PBBI Bandung Barat. Sampai jumpa di liputan lainnya di channel YouTube Balakacida dengan liputan yang berbeda. Jangan lupa like and subscribe-nya teman-teman Sobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Hidup bonsai Indonesia. Ngopi.